Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Iya, kabar baik ya. Bunda maaf nih ganggu Bunda. Ya, enggak apa-apa. Ya. Iya. Oke, silakan. Iya. Pengen nomor kartu Bunda ya. Ayo, ayo. Ini Bunda enggak lagi sibuk kan? Ya kebetulan lagi enggak sibuk hari ini. Iya. Iya, Bunda kita dari tim Kisah Bunda. Oh, iya. Bunda ini kan termasuk camat yang tips banget Bunda. Oh iya. Sampai diundang dulu pernah juga ya Bunda ya di acara di apa? Salah satu acara di TV nasional ya Bunda ya. Aduh kesempatan banget ini bisa ngobrol bareng Bunda. Bunda terkait Bunda itu sebenarnya sosoknya seperti apa sih? Kalau ditanya Bunda itu sosoknya seperti apa? Ya seperti yang Ananda lihat hari ini. Ya Bundanya itu seperti itu. Baik itu sebagai istri, baik itu sebagai ibu, baik itu sebagai nenek dari seorang cucu, apalagi sebagai bunda kita semua yang ada di Kecamatan Pasar karena melaksanakan tugasnya saat ini di Kecamatan Pasar. Nah kalau saya khusus spesifik mengatakan bunda Camat Pasar, banyak yang protes. Kenapa protes bunda? Karena bunda mengawali karir di Kota Jambi ini dari seorang lurah, itu tepatnya di salah satu kelurahan, yaitu Lurah Pasir Putih. Okay. Tetapi singkat dan teramat kilat, ya hanya 5 bulan mengabdi sebagai seorang lurah. Setelah itu, pemekaran dari Jambi Selatan, Bunda dipercaya oleh Bapak Dr. Haji Salih Asa MI, wali kota kita yang sekarang, yang sudah 2 periode, memberi kepercayaan menjadi camat di Kecamatan Palmerah dan tepat pada tanggal 4 Oktober 2019 setelah kembali dari Hitam Putih kita dipercayakan oleh Pak Wali kembali memberi kepercayaan untuk menjabat sebagai camat di Kecamatan Pasar Jambi. Kerjanya di mana sih Bunda? Atau memang dari dulu memang sudah di pemerintah atau gimana tuh Bunda? Kalau orang mengatakan ibarat pepatah orang Padang, batakah naik berjenjang turun. Artinya apa? Kita menaiki tangga itu dari tangga paling bawah. Nah waktu itu tepatnya di tahun 1990 Bunda mulai berkiprah di pemerintahan di Kabupaten Kerinci. Nah, waktu itu Kabupaten Kerinci belum dimekarkan menjadi kota Sungai Penuh. Sementara Bunda sudah melaksanakan tugas mulai dari sebagai tenaga kerja sukarela, kemudian berkiprah menjadi staf, kemudian menjadi kasubag, menjadi kasih di berbagai bidang. Nah sampailah akhirnya kami karena suami asli Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, tepatnya lahir di Kota Jambi, tepatnya di Jeramah Bolong sana, ya akhirnya diboyong ke pindah Jambi ini. Tepatnya 1 Oktober 2012. Kalau kadang-kadang orang ingin muda terus ya. Kalau umur itu mungkin alergi kalau orang ditanya. Tapi kalau Bunda senang sangat ya. Bunda kalau ditanya umur, ya Bunda merupakan camat tertua di Kota Jambi, camat terlama di Kota Jambi. Dan usia Bunda sudah memasuki usia yang ke-57 tahun. Insya Allah 20 Oktober yang akan datang kalau masih diberi napas, masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah, genap 57 tahun. Sehingga apa? Sehingga tahun depan. Tahun depan. Nah kalau sebagai camat kapan Bunda? Kalau sebagai camat bisa saja, karena ini hak prerogatif daripada pimpinan. Bisa malam ini, bisa besok pagi, bisa lusanya lagi. Nah, karena itu adalah hak pimpinan. Tetapi sebagai ASN, Bunda akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2023. Jadi sedih ya Bunda. Iya. Ya begini, banyak orang mengatakan Bunda sedih gak? Ya. Saya katakan, segala sesuatu itu sudah diatur. Dia akan berakhir di umur 60. Kalau dia eselon 3 seperti Bunda, dia akan berakhir di umur 58. Nah, Bunda juga tadi juga membahas dengan semua staf di sini, hidup itu kita dari tiada menjadi ada
dan kembali ke tiada. Nah, oleh karena itu kita selaku makhluk hidup harus siap menerima itu. Nah, yang penting buat Bunda itu bagaimana selama dalam melaksanakan tugas bisa merangkul semua masyarakat, bisa bersama-sama dengan masyarakat menjalin silaturahmi, mempererat persaudaraan dan mempererat kekeluargaan. Karena apa? Itulah yang abadi. Lebih dari itu, kita ada yang abadi. Menjadi apapun kita, tetap kita akan menjalani masa kecil. Mungkin Hilda mau tahu nih Bunda, terkait Bunda Mursida itu dibesarkan di keluarga seperti apa? Bunda, asli Kerinci ya Bunda ya? Iya, iya. Nah itu boleh dong Bunda diceritain ke pemirsa kita. Diceritakan ya, supaya jelas ya. Ya, Bunda itu asli Putri Jambi, kelahiran Sungai Penuh, tepatnya 20 Oktober 1965. Nah, sebenarnya menjadi seorang pegawai negeri sipil itu, ASN lah kata orang sekarang, itu tidak pernah terbayang di dalam pemikiran Bunda. Kenapa? Karena waktu itu ada rasa pesimis. Kenapa rasa pesimis? Karena Bunda dilahirkan dari keluarga yang boleh dikatakan keluarga yang tidak beruntung, keluarga yang tidak mampu. Kenapa? Di umur 5 tahun Bunda ditinggalkan oleh mama dengan punya saudara 7 bersaudara. Nah, di umur 5 tahun sudah belajar hidup keras, sudah belajar hidup susah. Tetapi ketika itu ada satu bayangan dalam pemikiran, bagaimana kita ingin merubah kehidupan itu sehingga apapun pekerjaan itu harus Bunda lakukan, termasuk menjadi asisten rumah tangga kata orang ya. Pagi-pagi harus mencuci di rumah orang kaya, nanti menjemur pakaiannya, kemudian pulang pergi ke sekolah. Pulang sekolah sebelum les harus menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, kemudian ketika Bunda sudah menginjak agak remaja, Bunda melaksanakan demi menyambung hidup itu Bunda berjualan dari lorong ke lorong. Kadang ketemu hujan, kadang ketemu panas. Kalau hari hujan, sederas itulah seperti pagi tadi, sederas itulah air mata itu mengalir. Tapi doa-doa yang mengalir ingin ya Allah, suatu saat ketika angkat harkat martabat derajatku ya Allah, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Itu saja cita-cita Bunda. Nah, sampailah suatu hari ketika tamat SMA, Bunda dipertemukan dengan seorang istri gubernur yang baik hati, sekarang menjadi orang tua angkat saya, yaitu Ibu Aja Juniwati Maskun. Dan beliaulah yang membawa saya sehingga saya bisa menjadi tenaga honorer pertama, menjadi tenaga honorer di Provinsi Jambi, tepatnya di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi. Nah, setelah beliau pindah dan Bunda sudah dimasukkan menjadi CPNS, ketika sudah menerima SK, orang tua saya satu-satunya tempat bergantung kepada saya minta Mursida pindah ke Kerinci. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke kampung halaman dan mengabdi di sana mulai dari nol lagi, meniti karir dari calon pegawai negeri sipil. Waktu itu belum menjadi pegawai karena masih dalam uji coba. Nah, akhirnya kami melaksanakan tugas di kantor Bupati Kerinci. Nah, sampailah menjadi ASN yang betul-betul ASN dan sudah beberapa kepemimpinan bupati lainnya, sehingga karir Bunda diawali ketika itu. Nah, sampailah di saat Bunda menyelesaikan S1 Unja yang diambil dari jarak jauh,
tepatnya buka kelas jauh di Kerinci. Satu-satunya alumni Unja yang menjadi camat di Kota Jambi ini adalah Bunda mungkin satu-satunya. Nah, sampailah suatu saat suami minta pindah ke Jambi karena anak-anak juga sudah pada kuliah, maka kami pindah hijrah ke Jambi tepatnya 1 Oktober 2012. Nah, itulah perjalanan dalam menuju karir mulai dari nol sampailah di hari ini. Ya, mudah-mudahan doa Bunda sampailah selamat menyelesaikan ASN itu. Baik. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya Bunda ya, ternyata ya, Bunda juga pernah bekerja jadi ART. Artinya apa? Saya selalu katakan buat anak-anak, termasuk buat anak-anak di kantor, kita ingin besar, tidak langsung besar. Tentu menuju yang besar itu kita harus mendahuluinya dari yang kecil, dari yang kecil. Nah, supaya bisa besar bagaimana Bunda? Kita pertama keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, itu kunci utamanya. Dan hilangkan perasaan malu, gengsi. Nah, kenapa kita harus melakukan sesuatu itu dengan rasa gengsi? Untuk zaman sekarang ini tidak ada. Hindari, tinggalkan itu semua. Kenapa? Mencapai sesuatu yang baik itu tidak semudah membalik telapak tangan. Luar biasa sekali. Ya. Bunda, mungkin kita agak boleh jalan sedikit, dua langkah. Ya, hati-hati Bunda. Dua langkah lagi. Sekali lagi deh Bunda. Nah, Bunda. Kalau misalkan nih Bunda. Ini kita berandai-andai Bunda. Berandai-andai. Andaikan aku punya saya. Misalkan Bunda bisa bertemu dengan diri Bunda yang dulu yang berjuang mungkin yang pernah juga menjadi ART seperti itu, apa yang ingin Bunda katakan kepada Mursida muda lah? Apa kira-kira? Kepada Mursida muda, kepada para milenial, kepada kaum perempuan. Kaum perempuan muda itu harus sudah berpikir. Artinya apa? Ketika perempuan itu masih sehat, masih kuat, masih muda belia, nah, berbuatlah yang terbaik dan janganlah menjadi perempuan rapuh. Jangan menjadi perempuan cengeng, jangan menjadi perempuan yang cepat putus asa, tetapi jadilah perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh, perempuan yang siap menghadapi apapun bentuk rintangan dalam kehidupan. Kehidupan apa saja, baik itu kehidupan di dalam rumah tangga maupun kehidupan kita selaku warga masyarakat. Oke, jadi perempuan yang tangguh ya, Bunda. Iya, perempuan yang tangguh. Iya, semoga saya juga bisa. Saya doakan Ananda Hilda juga seperti Bunda. Amin, amin. Bisa ketularan Bunda ya, tangguhnya, hebatnya, luar biasanya seperti Bunda ya, Bunda. Iya. Bunda, ngomong-ngomong tentang wanita hebat. Iya. Kalau ditanya Bunda, sosok wanita hebat yang jadi idola Bunda siapa sih Bunda? Ada beberapa wanita hebat yang saya baca kisahnya, yang saya lihat juga tampilannya, yang saya selalu ikuti bagaimana gebrakannya di lapangan, sepak terjangnya. Nah, ada beberapa, kalau tokoh nasional itu ada Ibu Tri Risma Hari ini, ada Ibu Sri Mulyani. Dua figur perempuan ini sangat saya kagumi. Nah, kenapa demikian? Karena saya lihat bagaimana kekuatan kekuatan mentalnya menghadapi suatu hujatan, suatu ujian, suatu rintangan, cobaan. Nah, Ibu Sri Mulyani itu saya ikuti mulai dari zamannya Bapak SBY. Beliau juga banyak dihadang oleh berbagai permasalahan, namun beliau adalah seorang perempuan yang kuat, perempuan yang tegar, sehingga apa? Sehingga beliau sampai hari ini masih diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan hebat untuk seorang perempuan. Nah, itu yang saya salut dari beliau. Luar biasa. Iya, Bunda juga salah satu sosok wanita yang luar biasa sebenarnya, di lokal. Mungkin ada di luar sana juga yang merasa Bunda lah jadi sosok yang spesial. Termasuk saya loh Bunda. Saya doakan Ananda Hilda salah satu figur perempuan generasi muda yang akan datang yang sama, yang kuat, yang tangguh, kemudian yang siap menjalani apapun bentuk rintangan dan cobaan di lapangan. Karena di lapangan itu kita menghadapi berbagai bentuk permasalahan. Benar. Ya. Oke, Bunda, kita sambil cerita-cerita nih Bunda. Ya. Mungkin karena kebetulan nih kita lagi ada di Camat Pasar kan. Ya. Kita sambil jalan-jalan nih. Oh iya, boleh, boleh. Kita mengelilingi pasar. Mau lihat pasar kan? Iya. Berbagai bentuk permasalahan di pasar ada di Kecamatan Pasar. Oke, sambil cerita-cerita sama Bunda ya, Bunda. Oh iya, oke, boleh, oke, boleh. Pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di kisah. Ya, Bunda. Ya.
Oke, Bunda ya. Gak apa-apa sambil... Iya, gak apa-apa, kita santai saja. Bagaimana kita melihat ini sedang ada penggalian, sedang ada pembangunan, ya, di mana nanti akan dipasang pipa-pipa instalasi untuk pembuangan air limbah. Oh, itu ya, ya, ini semua ini, semua ya, ini termasuk yang sebelah sini. Nah, bagaimana ini menjadi nantinya air limbah itu akan menjadi yang bersih, tidak lagi membawa kotoran ke Sungai Batanghari. Oh ya. Ini apa nih Bunda? Proyek apa nih? Di pasar ini saat ini kita lihat sedang semrawut ya, karena lagi ada penggalian. Nah, beberapa titik yang kita lihat sedang dilaksanakan penggalian ini merupakan proyek besar yang ditempatkan di Kecamatan Pasar untuk instalasi pembuangan air limbah. Jadi artinya semua air limbah rumah tangga ini nanti dialirkan melalui pipa dan nanti pengolahannya, sehingga limbah yang masuk ke Sungai Batanghari sudah merupakan limbah yang bersih, tidak ada lagi kotoran, sehingga Sungai Batanghari betul-betul bersih dari limbah. Artinya apa? Bagaimana dari saat ini kita peduli dengan Sungai Batanghari. Nah, inilah proyek pemerintah yang ada di Kecamatan Pasar yang dilaksanakan oleh PT Adi Karya. Nah, ini sudah dilaksanakan dari tahun kemarin, dan insya Allah direncanakan tahun depan ini semua sudah rampung. Ya, sehingga semua limbah-limbah rumah tangga akan mengalir ke setiap pipa dan akan diolah, sehingga limbah yang keluar nanti tidak lagi menjadi limbah yang kotor, tetapi limbah yang sudah bersih. Oh, ya, Bunda, kita sambil jalan-jalan mungkin ya, boleh. Ya, ya. Bunda. Ya. Menjadi camat kan itu nggak mudah ya Bunda, ya, apalagi daerah pasar yang crowded banget Bunda, ya, nah itu tantangannya seperti apa Bunda? Ya, Bunda sudah ditempatkan di 3 kecamatan, kalau Jambi Selatan lain lagi permasalahannya, kalau Palmerah lain lagi permasalahannya, dan di pasar ini lain lagi permasalahannya. Ketika Bunda menjadi camat di pasar ini pertama kali, banyak yang menakuti Bunda. Bunda, kenapa sih mau jadi camat pasar? Kenapa? Camat pasar itu penuh dengan tantangan. Ya. Kenapa? Banyak yang nakal-nakal, banyak yang jahat-jahat, banyak yang kasar-kasar. Nah, akhirnya apa? Satu prinsip Bunda, dalam melaksanakan tugas ini, kita niat dulu sesuai dengan kalau Bunda gelarnya SPD, tambah N, SPDN. Segala pekerjaan diawali niat, niat, niat. Nah, kata orang kalau jadi camat calon mati. Kata Bunda, camat cari amal menuju akhirat. Nah, bagaimana cari amal menuju akhirat? Apapun bentuk tanggung jawab yang diberikan ke Bunda, insya Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebersamaan bersama masyarakat pasar ini. Pasar itu sangat keras. Ada anak pangnya, ada gepengnya, ada PKL liarnya, ada parkir liarnya, dan ada bermacam ragam permasalahan. Nah, bagaimana permasalahan ini kita kerjakan, kita tuntaskan, tentu bersama-sama. Bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama kita teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, inilah himbauan yang selalu Bunda katakan. Dan Bunda selalu memberi pengertian kepada masyarakat pasar. Apapun yang kita lakukan, semuanya ini adalah untuk warga masyarakat. Sedikit pun tidak terpikir untuk Bunda mencari sesuatu itu melalui jabatan. Saya selalu katakan juga, saya tempatkan tanda caping ini di hati masyarakat, di hati masyarakat, bukan di kantong masyarakat. Nah, kalau di kantong masyarakat, masyarakatnya nggak mau diajak untuk tertib, diajak untuk disiplin. Maka karena caping ini ada di hati masyarakat, masyarakat menghargai himbauan pemerintah, dan pemerintah juga membuat yang terbaik buat masyarakatnya. Nah, ini kalau ditanya suka duka, teramat banyak ya suka duka. Tetapi bagaimana kita melaksanakan itu dengan penuh kegembiraan. Artinya apa? Menjadi pemimpin itu sudah siap. Menjadi pemimpin itu harus sudah siap. Saya katakan dengan para kasih saya, para sekcam, dengan sekcam saya, dengan para lurah saya, menjadi pemimpin itu tidak semudah membalik telapak tangan. Anda harus punya 5 kemapanan. Apa itu Bunda? Kalau tidak ada 5 kemapanan, jangan bermimpi jadi pemimpin. Satu, mapan imannya dulu. Kenapa? Karena di luar banyak godaan. Ini godaan semua ini. Godaannya apa? Kalau kita mau menertibkan digoda oleh materi, akhirnya kita tidak bisa menertibkan orang. Orang akan mengatakan, nah kau sok-sok nak menertibkan, kemarin kau minta ini, akan gawat. Bener. Maka mapanlah imannya dulu, di luar banyak godaan. Ya, yang kedua, mapan keluarganya.
Kenapa? Dukungan keluarga itu di atas segalanya. Kenapa? Kalau Bunda sudah turun penertiban malam hari, turunnya jam 8 malam, pulangnya jam 3 subuh. Tiap malam Bunda, insya Allah tiap malam. Kalau kita melaksanakan penertiban. Nah, kalau tidak mapan keluarga, tidak ada dukungan suami, tidak ada dukungan anak, bagaimana ini kita lakukan? Yang ketiga, mapanlah ekonominya dulu. Artinya apa? Kalau ekonomi sudah mapan, kita tentu tidak berpikir untuk mencari sesuatu. Kita tidak akan berpikir lagi untuk berbuat sesuatu. Dan kalau ekonominya tidak mapan, dia akan menghalalkan semua cara. Nah, maka mapanlah ekonomi dulu. Nah, barulah yang keempat, mapan ilmunya. Ilmunya. Kenapa masyarakat bertanya, Bunda, apa sih Kampung Bantar? Kita kan mau ngajak mereka untuk berbuat, untuk mendukung Kampung Bantar. Kampung yang bersih, aman dan pintar. Bersihnya bagaimana, amannya bagaimana, pintarnya bagaimana. Kita harus bisa menjelaskan itu. Kita yang harus punya ilmu dulu. Maka mapanlah ilmu. Yang kelima, mapan pergaulannya. Pergaulannya yang bagaimana, Bunda? Milih kawan, tidak usah milih kawan. Semua kita adalah sama. Semua kita adalah sama. Hanya di sisi Allah kita sama, di sisi manusia yang suka membedakan. Kalau di mata Allah, manusia itu adalah sama. Maka mapan pergaulan. Kalau tidak bisa bergaul dengan Jek TV, mana mungkin Jek TV akan meliput kecamatan pasar. Maka pergaulan itu perlu. Karena salah satu yang akan kita buat, yang akan kita lakukan, kalau kita tidak bergaul dengan masyarakat, masyarakat tidak pernah memberi dukungannya kepada kita. Maka lima kemapanan ini harus kita laksanakan, harus kita miliki, dan harus kita terapkan. Oke, di tengah masyarakat ya. Oke, Bunda, mungkin ya, kita boleh sambil jalan. Oh ya, oke. Tadi kan Bunda menyampaikan. Halo sayang. Ya. Sehat. Ya, kalau kita tidak bergaul dengan masyarakat, masyarakat tidak bisa memberi yang seperti itu. Nah, itu salah satu ya. Bunda, tadi kan Bunda sampaikan harus kita tancapkan hati masyarakat. Atau kata lainnya pendekatan lah ke masyarakat. Pendekatan. Nah, itu gimana nih Bunda melakukan pendekatan ke masyarakat? Pendekatan masyarakat itu sebenarnya tidak sulit ya. Kita harus paham, kita harus mengerti, kita harus tahu masyarakat kita ini beraneka ragam. Maka ketika Bunda dilantik menjadi camat pasar, Bunda mengusung motonya pasar pelangi bersemi. Kenapa sih pelangi, Bunda? Karena pasar ini orang-orangnya terdiri dari berbagai unsur, berbagai asal-usul, berbagai agamanya, berbagai adat istiadatnya, berbagai bahasanya. Nah, tentu dia menjadi pelangi. Nah, pelangi ini supaya indah, bagaimana kita menyusunnya? Artinya apa? Tidak boleh membedakan orang. Tidak boleh membedakan orang. Di mata Allah, manusia sama, siapapun dia, kita tidak boleh membedakannya. Benar. Nah, inilah yang membuat Bunda mudah untuk membawa masyarakat. Oh Bunda, kami orang Minang, oke. Oh Bunda, kami orang Jawa, oke. Dari suku manapun, bagaimana kita menyatukan mereka sehingga dia menjadi pelangi yang tersusun indah. Iya, karena itu tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bunda. Ya. Kalau menjadi camat nih Bunda, khususnya di pasar, apa sih tantangan yang paling sulit lah Bunda pernah lalui, dan gimana Bunda mengatasinya, Bunda? Oh iya, kalau menjadi camat, tidak saja menjadi camat pasar, menjadi camat manapun, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Nah, bagaimana ujian, rintangan, cobaan ini bisa kita lalui, bisa kita sikapi sehingga menjadi sebuah kebahagiaan. Bunda katakan itu sebuah kebahagiaan. Banyak tantangan, terutama ketika kita harus menertibkan. Mereka tidak mau ditertibkan, mereka menantang. Kita beri pengertian. Wahai masyarakatku, ya, apapun yang kita lakukan ini adalah untuk kita semua, untuk kita bersama, untuk eloknya. Nah, saya katakan lagi kepada mereka, cukup jawabnya begini, Anda mau tertib atau tidak tertib, Anda mau bersih atau tidak bersih, Anda mau rapi atau tidak rapi. Nah, tunggu mereka menjawab. Kalau jawabannya iya, mari bersama-sama. Itu saja, tidak sulit untuk mengajak. Jangan inti kata membawa orang tertib, membawa orang rapi, membawa orang tanggung jawab, membawa orang disiplin. Jangan pernah menggadaikan
jabatan, harga diri dengan rupiah. Nah, rupiah, ini rupiah. Bener banget. Boleh ditanya kepada warga yang bergerak di bidang perdagangan ini. Saya 3 tahun 3 kurang 3 bulan menjabat camat pasar. Saya belum pernah yang namanya menyatakan pada masyarakat minta tidak. Iya. Saya tidak akan bisa melakukan itu dan tidak mau melakukan itu. Yang penting bagaimana masyarakat senang, bisa seia sekata, ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, sehingga apapun program untuk mewujudkan pelangi bersemi Jambi terkini bisa dilaksanakan di Kecamatan Pasar. Oke, ya. Bunda. Ya. Kalau kita berandai-andai lagi nih Bunda, melihat ke 10 tahun mendatang, ya, tadi kan melihat ke belakang ya Bunda? Ya, melihat ke belakang. Kalau sekarang berandai-andai ke 10 tahun mendatang, Bunda akan melihat diri Bunda seperti apa sih Bunda? Andainya aku punya saya. Iya. Iya Bunda. Iya. Nah, kalau misalnya kita berandai-andai, Bunda melihat diri Bunda 10 tahun mendatang itu akan seperti apa Bunda? Oh iya, kalau 10 tahun mendatang, berarti sekarang umur 57, berarti Bunda 10 tahun menjadi 67. Nah, menjadi seorang nenek yang luar biasa. Tetapi saya selalu katakan di dalam hidup ini, ya, mau sekarang, mau sekian tahun lagi, nah bagaimana kita tetap bisa menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari orang lain itu sehingga bisa bersama-sama memberi kontribusi untuk membuat masyarakat masih tetap bisa kita ajak untuk disiplin, kita ajak untuk bekerja, kita ajak untuk bersama-sama lah dalam hal menata daripada apa yang kita inginkan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Nah, tentu ini semua tidak semudah kita membalik telapak tangan. Apalagi 10 tahun ke depan, tentu Bunda sudah menjadi seorang nenek, menjadi seorang pensiunan, tentu nenek yang akan memberi ilmunya kepada anak cucunya, kepada generasi penerus saya, tentu anak-anak saya, tentu cucu-cucu saya. Nah, kalau neneknya saja dulu kehidupannya susah sehingga dia bisa menjadi seorang pimpinan kepala wilayah, nah tentu harapan saya kepada anak saya kebetulan dikaruniai dua orang anak, putra dan putri. Yang putra sedang menyusun skripsi di Unja jurusan hukum, sementara yang putri ikut suami karena mendapat tugas di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dan Bunda sudah dikaruniai seorang cucu, tentu ini menjadi cerita terindah buat anak cucu nantinya, bagaimana di zaman mudanya penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, rintangan dan ujian serta cobaan, tetapi bagaimana nenek itu, ibu itu seorang perempuan yang tangguh. Luar biasa. Nanti mungkin cucu Bunda suatu saat akan lihat ini Bunda ya, Bunda. Berarti pada intinya Bunda melihat diri Bunda nanti di 10 tahun mendatang akan tetap berkontribusi untuk masyarakat. Ya, insya Allah. Kalau masih diberi, saya selalu katakan kepada yang di kantor, kita patut bersyukur kepada Allah setiap hari, bersyukur setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Bersyukur apa? 4. 1. Bersyukur masih diberi napas. 2. Bersyukur masih diberi kesehatan. 3. Bersyukur masih diberi kekuatan. 4. Bersyukurlah ketika kita masih diberi kesempatan. Yang 4 ini patut kita catat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ya. Bunda kan sebentar lagi mau pensiun nih Bunda. Ya. Mungkin ada gak sih Bunda goals tertentu atau strategi lah atau sebagai penutup nih. Ya. Ada tindakan yang akan dilakukan khususnya di Bunda sebagai camat pasar. Sebagai camat pasar ya. Ketika kita akan mengakhiri masa pensiun nanti, harapan saya, keinginan saya tidak muluk-muluk, artinya siapapun pengganti saya besok, artinya bisa membawa masyarakat pasar ini, membawa yang bagaimana Bunda, membawa yang tertib, membawa yang disiplin, membawa yang rapi, membawa yang bersih, sehingga Pak, pasar ini sebagai cerminan, sebagai barometer, sebagai tolak ukur kota Jambi terkini, betul-betul yang akan datang bisa seperti ini. Itu saja. Okay, iya. Bunda. Ada harapan tertentu gak sih Bunda untuk pasar? Harapan tertentu ke depannya
apa yang diinginkan yang sudah terencana oleh Bapak Sang Inovator, Bapak Sang Inovator kita, Bapak Dr. Haji Saripat Sa M.E. Beliau ingin membuat istana anak-anak itu menjadi gedung parkir yang 6 lantai. Nah, apakah ini akan terwujud di saat saya masih jadi camat atau akan terwujud setelah saya jadi camat? Itu saja. Sekarang kan yang sudah terwujud Terminal Rawasari. Insya Allah 1 Agustus besok akan dilaksanakan, ditempatkan oleh orang-orang yang sudah kita rekap, kita data, sehingga tidak ada PKL lagi yang ada di sekitar situ. PKL-PKL semua masuk ke dalam gedung Terminal Rawasari yang sudah dibangun oleh Bapak Dr. Haji Saripat Sa M.E. Ya, biasa ya Bunda, ya kemajuan di pasar ya Bunda. Seperti itu. Karena dulu pasar ini kan dulu pusat ya, Bunda ya. Pusat. Tapi sempat redup. Ya. Dan apa ya? Sempat redup, sempat sepi. Ya, sepi. Nah, sekarang udah hidup kembali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam apa? Namanya Jambi Night Market. Jambi Night Market. Nah, itu dia. Jadi semoga memang kawasan pasar ini bisa kembali seperti dulu lagi lah, Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, Bunda. Pertanyaan terakhir nih, Bunda. Aman? Oke. Pertanyaan terakhir, Bunda. Ya. Aman? Sebentar ya, Bunda ya. Oke. Deh. Oke, Bunda. Ini pertanyaan terakhir nih, Bunda. Oke. Sebentar lagi kamu pensiun nih, Bunda. Mungkin ada nih yang mau disampaikan? Bentar, 5 menit sebentar aja. Iya, sebentar aja. Oh iya. Iya. 3, 2, 1. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bunda. Ya. Kan sebentar lagi udah mau selesai nih Bunda. Iya. Sebagai camat, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan kepada pihak-pihak yang pernah bekerja dengan Bunda atau kepada masyarakat pasar, mungkin boleh disampaikan Bunda. Oh iya, kepada masyarakat pasar, tetaplah menjadi masyarakat yang tertib, yang disiplin, yang bertanggung jawab. Dan kepada seluruh tim Pelangi Bersemi ini, tim Pelangi Bersemi semua, tetaplah bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan penuh kekompakan, kebersamaan, sehingga apa? Sehingga kita bisa membawa masyarakat pasar ini mewujudkan moto Pasar Pelangi Bersemi Jambi Terkini. Jambi Terkini. Itu saja. Oke, lah. Bunda Mursida, terima kasih banyak Bunda sudah sama-sama mau kunjungi. Ya. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dengan kisah yang sangat luar biasa menginspirasi dari Bunda Mursida. Dan tidak lupa saya sampaikan bahwa sekarang Jek TV telah beralih dari televisi analog menjadi televisi digital, dan cara menikmatinya pun sangat mudah sekali. Anda hanya perlu menambahkan set-top box saja Bunda. Jadi siaran TV dulu yang analog sekarang sudah beralih ke digital. Jadi kalau Bunda mau nonton Jek TV dengan siaran yang lebih jernih, mudah banget Bunda. Hanya perlu tambahkan set-top box. Siaran Jek TV pun sudah dapat dinikmati. Ya, luar biasa. Luar biasa. Mungkin udah tahu mungkin Pak sudah tahu ya? Sering nonton Jek TV Pak? Iya, Jek TV, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari ya Bunda ya, oke. Iya. Baik pemirsa, karena tadi sudah disampaikan, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Dan saya Hilda Mesri Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri, tidak lupa selalu saksikan Jek TV, Inspirasi kita. Jek TV, Inspirasi kita. Jek TV, Inspirasi kita. Oke, Bunda. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih Bunda. Ya, oke. Pak, makasih.